Lebih 40 peneroka di Felda Lop Heng Selatan di Kota Tinggi Johor terpaksa menanggung kerugian puluhan ribu ringgit apabila hasil sawit terpaksa dibiarkan rosak akibat banjir. Peneroka tidak dapat mengutip hasil mereka memandangkan masih terdapat takungan air di kawasan ladang. Peneroka Muhammad Zaid Ibrahim berkata, hampir 3 minggu beliau tidak dapat bekerja dan mengalami kerugian hampir 6 tan hasil kelapa sawit. Macam sekarang, kalau ikut hasil walaupun dah kurang hasil, dalam 5 tan ataupun 6 tan, mungkin bulan ini saya blok saya hanya dapat 2 tan setengah ataupun 3 tan je. Hanya kerana masalah ini. Lebih kurang 100 hektar lah senang cerita. Peneroka Ahadin Iran mendedahkan punca utama takungan disebabkan tiada penyelenggaraan anak sungai secara sistematik meskipun aduan telah dibuat berkali-kali. Selama ni JBS selama ni memang tak ada. Saya dah puas masuk apa Facebook ke apa ke buat ini pun tak ada. Tak ada tindakan. Tukina Parjo pula meluahkan rasa kecewa kerana masalah sama berlarutan sejak sekian lama. Dan ia menyukarkan pekerja untuk turun ke ladang sekaligus menjejaskan pendapatan mereka. Masalahnya kebun kita ni kalau dilanda banjir kan, kita memang tak dapat hasil yang sepenuhnya lah. Kalau katakan harga ada pun, tapi buah tak boleh nak dituai. Masalah budak-budak yang nak memotong pun tak boleh nak masuk. Ketua Peneroka Felda Muhammad Bakar memberitahu penyelenggaraan di Sungai Terbabit diakui telah lama tidak dibuat sejak bertahun lalu. Bila musim banjir, dia akan jadi sempit lah. Dia akan jadi sempit dan jadi harapan kita kalau boleh sungai ini dibersihkan setiap sekurang-kurangnya 2 tahun sekali lah. Sementara itu, ADUN Johor Lama Rosalili Johari mendakwa masalah itu dibimbangi memberi kesan masa panjang kepada pendapatan peneroka. Jadi saya amat berharap pihak JPS yang bersama-sama kita pada hari ini akan dapat membersihkan untuk menyusutkan air di sini dengan kadar segera supaya air ini dapat kurang. Kerugian peneroka melibatkan kira-kira 480 hektar kawasan ini akan kami suarakan kepada Jabatan Pengairan Saliran JPS Daerah Kota Tinggi esok.